Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan menuju bengkel dan kita sedang coba selesaikan penggarapan satu unit kendaraan Opel Blazer yang direstorasi total. Ini kita akan coba sharekan untuk di bagian body ya. Jadi bagian pengecatannya sedang kita lakukan dan seperti apa pekerjaannya, yuk kita saksikan atau kita lihat videonya biar teman-teman tahu step by step pekerjaan body yang dilakukan di bengkel kita. Gas gas. Oke, untuk tahap awal pengerjaan body unit ini, jadi kita akan matikan dulu cat dasarnya. Jadi tahap awal ini untuk menutup pori-pori dari pengecatan cat lamanya, sehingga pada saat nanti kita kasih cat yang baru cat. Jadi kita epoksi ulang semua, dimatikan dulu agar nanti pengecatan hasil atau dasarnya menjadi lebih rata dan tertutup semua pori-porinya, sehingga pada saat nanti pemberian cat barunya akan menghasilkan cat yang benar-benar limit dan terlindung dari cat lama. Setelah selesai di pemberian epoksi dasar, kita akan coba cek lagi dan pilih lagi, barangkali masih ada yang terlewat dan masih belum menutup dengan sempurna, kita sempurnakan dan kita dempul ulang agar semua permukaannya benar-benar tertutup sempurna dengan epoksinya, sehingga mendapatkan permukaan yang benar-benar limit dan rata. Oke, ini kita sedang pasangkan body lipnya. Jadi untuk unit ini kita pasang body lip 5 cm untuk mengimbangi ketinggiannya, dan ini semua sudah mulai terpasang body lipnya dan ketinggiannya sudah mulai ideal. Dan nanti kita akan bereskan dengan pemasangan adaptor 3 cm di bagian belakang untuk mengimbangi keluarnya ban ini. Jadi nanti antara depan dan belakang bannya akan rata dan kita akan pasangkan upper fender. Kita akan bikinkan fender mini monster sesuai dengan ukuran ban mobil ini.